Halo, halo. Ah, Iya, udah nih. iya. Kenapa, Pak? Ntar, ntar. Ntar apa? Anjir. Udah bangun. Halo, Pak. Halo, halo, Pak. Pemegang ini betul. Iya, benar, Pak. Aduh, Pak. Gimana, Pak? Gimana apanya? Mendingan sekarang. Udah sih, Pak. Udah mendingan. Bisa tanya ke Bapak sekarang, rencana Bapak tadi itu apa sebenarnya? Saya nggak ada rencana apa-apa, Pak. Nggak mungkin. Hah? Bapak sudah memakai masker, pakaian hitam, serba hitam. Lah, Dan pakaian juga... saya, style saya emang kayak gini, Pak. Enggak. Serius, style saya emang kayak gini, Pak. Saya tanya lagi ke Bapak, poin pertama, rencana Bapak apa? Ngapain? Ya, cuman mau nyiram-nyiram tanaman doang, Pak. Di Dekat rumah sana. ya yes, sana di mana kan banyak Depan rumah mansion Playboy, Pak. Iya, malah saya siram pakai tanaman, ternyata itu Molotov, Pak. Saya molotov kira air. Ya, saya di kantong saya ada air sama Molotov. Saya salah ambil tadi. salah ambil Ya, emang agak rasa tuh di tangan tuh. Ini Molotov, enggak, Pak. ini Mas, saya air. kan sama bentukannya, botol juga. Loh, beda dong. Maksudnya sama. Molotov itu kan awalnya tuh kan belum ada apinya. Molotov itu apinya Ini, baru Pak. Bapak pakai korek api baru nyala dia. Ya toh? Iya juga sih. Tapi kebetulan tadi saya Gak mungkin dari pakai tas Bapak rokok, langsung Pak. nyala apinya. Kebetulan saya tadi lagi pakai rokok, mungkin ya kena sumbu rokoknya, Pak. Gak dong, jauh. Iya, Pak, tadi kayak gitu. Jadi Berapa ini tahu deh. ngarang-ngarang dia ini ngarang-ngarang. Saya korbannya di sini. Ada apa ya, Pak? Wah, bahaya. Bapak itu udah nyiram saya pakai bom molotov, hampir saya kena itu terbakar itu di gerbang tadi itu, Bapak. Ya, Jangan lupa. bagus lah kalau hampir, Pak. Untung nggak kena. Lah, kok bagus? Kamu sudah berniat jahat sama saya kamu. Dan saya perhatikan mobil yang kamu bawa tadi masuk dalam daftar DPO. Apa, Pak? Macam-macam, mau kamu udah sering melakukan kriminal kamu ini ya? Coba Pak, ditanya itu Pak. Mobil enggak ada itu bukan. Tanpa Bapak pamor dan sadarin, selama di kota ini Bapak tuh menjadi catatan DPO kami. Jadi kemanapun Bapak ketemu sama kami ya Bapak dikejar. Syukur-syukur hari ini ketemu. Dan juga rencananya juga mencolok di depan paroi. Benar, itu saya tegaskan ya, itu mobil platnya Ducing, itu masuk 10 besar daftar DPO ya Pak. Tai Jadi banget, Cok. Bapak nggak bisa ngeles, Berarti nggak itu bisa kemarin nggak gua melakukan ditipu, apa-apa. anjing. Makanya saya curigain, saya nggak ninggalin TKP karena Bapak sangat saya curigain di situ. Dan tiba-tiba hal yang nggak terduga terjadi, lemparin saya molotov lebih-lebih lagi Bapak ini. Iya, Pak, saya salah. Nah, aku salah Salah di Bapak bagian sekarang. mana, Pak? Coba jelasin dong. Iya, saya salah telah Lah? melakukan tindakan seperti itu, Pak. Kayak gimana, Pak? Iya, seperti yang disebutkan tadi. Kalau dari Bapak gimana? Tindakan Bapak? Iya, kan itu, Pak, udah disebutkan tadi. Udah kan, Pak, udah disebutkan. Tindakan macam apa yang Bapak lakuin tadi? Iya, seperti yang disebutin Pak Roy tadi. Iya, dari Bapak sendiri apa? Saya maunya jawabannya itu keluar dari mulut Bapak. Iya, saya melempari kepolisian dengan Molotov. Selain itu? Iya, itu aja. Coba Bapak ditanya motifnya apa tuh kayak gitu, Pak? Ya karena gini, Pak, saya mau nyiram tanaman tapi Pak Roy ini ganggu aja, Pak, tiba-tiba di belakang saya. Oh, jadi Molotov yang berbicara sekarang ya? Kesalahan saya, Pak, sudah gitu, Pak. Ya, saya minta maaf, Pak Roy. Enggak, kamu tuh mencurigakan di rumah itu. Tujuanmu apa? Ngapain gitu? Ya itu, Pak, yang saya bilang tadi. Saya menyiram tanaman
Dan ya saya nyiram tanaman di rumah orang, Pak. Iya, saya jadi tukang kebun di sana. Berarti Bapak disewa dong sama orangnya? Iya, Pak. Iya dong, masuk akal. Benar. Nah, pasti Bapak punya bos dari rumah orang itu, coba nomor teleponnya ada nggak? Pasti ada. Ada. Nomor teleponnya. Namanya siapa coba? Namanya sering saya panggil, bentar Pak, saya telepon dulu. Saya telepon dulu bentar bos saya, Pak ya. Bentar ya. Aduh Pak, nggak diangkat Pak. Bentar saya telepon lagi Pak, sabar ya. Kalau misalkan memang nggak diangkat, saya butuh nama bos Bapak. Oke, Pak. Baik. Oke, namanya Jarwo Hachibi, Pak. Hachibi Gikamek. Oh. Oke. Iya. Nggak asing, Pak. Nggak asing. Miliar banget ini. Jadi secara tidak langsung Bapak mempunyai dendam personal. Dendam maksudnya? Itu saya? Kamu ngeluarin molotov tadi maksudnya apa? Ya itu kan saya salam ke Bapak Roy. Salam. Gimana? Kamu salam dengan cara melepar bom molotov ke saya. Yang benar kamu ini. Roy. Kenapa? Kau jika membuat aku berbelit-belit di sini, bukti yang sebelumnya kau bergabung dengan Apollo akan diberikan kepada BM. Cuy, lu jangan bawa-bawa Apollo ke sini. Lu jangan bawa Apollo ke sini. Lu kalau emang buat gua berbelit-belit di sini dan gua lama di sini, rahasia lu tentang Apollo akan gua bongkar ke media. Bukan hanya media, pemerintahan pusat dan kepolisian. Oke. Gua akan percepat semuanya. Gimana Pak? Saya nggak ada dendam kok. Saya niatnya itu nyiram tanaman pakai air yang saya pegang Pak. Tapi ya itu tadi saya salam doang ke Roy. Bapak mengatakan salam dengan cara melemparkan molotov ke Pak Roy. Yap. Ya itu salam saya ke dia Pak. Sebelum saya masuk ke sel ini Pak, saya udah nyambut Bapak belum? Udah salam sama Bapak belum? Belum kan ya? Saya rasa sih belum sih. Emang salam Bapak seperti apa Pak? Bagaimana kalau salam Pak. Jangan Pak. Ini berbeda dari molotov. Iya, saya tahu apa itu. Oke. Saya tahu apa itu. Tolong ditahan. Roy, lu. Kenapa, Pak? Kenapa? Kenapa enggak? Dia ini emang wewenang dia, Pak. Wewenang Pak JR. Saya di sini korban loh, Pak. Iya. Tapi ya udah Pak, saya minta maaf ke Roy Pak. Saya minta maaf. Roy, gua Morgan, gua minta maaf, oke? Okay? Gimana ya? Oke. Pak JR mungkin begini Pak. Karena yang jadi korban saya untuk saya mungkin saya bisa saya maafkan, tapi Bapak tetap harus menjalani hukuman ya, Pak. Enggak masalah daripada tubuh saya berkeping-keping. Hukuman sesuai undang-undang saja yang berlaku. Ini mungkin kita bisa penjara aja Pak untuk waktu yang telah ditentukan. Secara pribadi mungkin dia sudah meminta maaf kepada saya dan saya sudah memaafkan. Oke, okay. Next time mungkin kata salam itu harus ditarik itu Pak. Soalnya baik Pak, saya tarik Pak. Saya juga lupa menyalamkan Bapak. Iya, mungkin bisa aja saya taruh di mobil Bapak ini. Jajah. Tapi bukan Bapak yang meledak. Namun
jangan. Mobil kesayangan Bapak minta. Iya, Pak, maaf. Jangan, Pak. Saya maaf, Pak. Mohon, Pak, saya mohon, Pak, tolong jangan mobil kesayangan, Pak. Tolong ya. Ya, jangan mobil kesayangan saya. Oke, Pak. Mohon. Oke. Pak Roy mau lanjutin ini. Soalnya masalah personal juga nih dengan Bapak. Ya Pak, saya rasa saya sudah memaafkan dia. Mungkin kita, untuk selanjutnya saya nggak mau terlalu ini masa dendam. Mungkin kita lakukan aja dengan prosedur kepolisian, yaitu menghukumnya secara ini aja, ketentuan yang berlaku saja, Pak. Baru mau lanjut yang proses denda atau saya? Biar saya aja, Pak. Saya aja. Oke, saya kasih ke Baru ya. Siap, Pak. Ini saya tinggal dulu ya. Siap. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Oke. Sekarang gua. Ya udah. Di sini gua enggak bisa kalau simpel, oke. Oke, lu tahu kan posisi mobil gua sekarang? Iya, mobil lu DPO. Ya, gue minta lu cabut daftar target operasi dari mobil gue. Oke. Anjir, gue harus nembus Jatarnas itu tuh. Oke. Gua tidak kembali. Jangan harap lu masih menggunakan seragam ini, oke? Oke. Gua usahain lagi. Lu mau mobil lu dicoret dari daftar PO itu doang kan? Yap, sama. Gua minta kalau bisa nama gua dibuat bersih. Make it simple, bersih. Bro. Oke. Kamu punya wewenang dan aku punya apa yang kamu mau. Oke. Tapi gue jangan memperkeruh sesuatu di dalam kerjaan gue di kepolisian. Oke, gue minta itu. Gue nggak bakal lempar batu lagi dalam air yang udah keruh. Lo paham kan? Iya. Tapi jika emang itu enggak terjadi dan nama gue masih dibuat dan sampai gue melakukan tindak kriminal ada kata-kata yang dimana gue harus dihukum mati, semoga dihukum mati, mungkin lo yang bakal mati. Oke. Untuk saat ini gue akan ngapus mobil lo dari daftar DPO dan juga nama lo akan gue bersihkan juga untuk saat ini. Suara lo kecil kan? Gue enggak ngejamin kalau ngelakuin sesuatu hal yang ilegal ke depannya, lu bakal ketangkep tapi dengan hukuman yang tidak seberat yang ketika lu menjadi DPO, oke? Itu urusan gua. Lu tinggal ikutin Sekarang, gua lu lihat sekitar, buka sen yang kasih blok luar. Hah? Itu gua perlu panggil. Gue teriak nih sekarang, gue teriak. Pak Be. No. Ya. Jangan lakuin itu. Oke. Sekarang lu mau kabur. Gitu. Iya. Damn, bro. Ya udah. Lu tunggu di sini. Gua cek kondisi sekitar. Baru tunggu kata-kata dari gua, baru lu jalan. Oke. Ini buat lu doang. Oke. Iya. Wait here. Mampus lu, Roy. Ada polisi enggak di sini? Anjing, lama banget dia. Untung gua pinter, cok, main licik lah, bro.
aman. Sebentar sih. Mana dia? Si Ke mana sih? Tangkap kah dia? Nice Roy. Cakep Roy. Kayak udah aman sih. Buru. Lewat mana? Buru. Terus, lari. Good job. Lari. Nice Roy, nice anjing. Mampus. Bro, shit bro, anjing. Anjir gua tegang banget, cok. Shit bro, anjir lah. Hampir ya gua dihukum cok.